jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Pet food roller. Pet food roller adalah jenis alat berat yang digunakan dalam industri konstruksi atau pemadatan tanah, kerikil, dan bahan konstruksi lainnya. Alat ini memiliki drum yang dilengkapi dengan sejumlah kaki pet yang menonjol dari permukaannya, digunakan untuk pemadatan lapisan tanah atau material yang lebih longgar seperti tanah liat dan pasir. Number 2. Grader. Motor grader atau grader termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya. Selain mengolah tanah, grader bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul, menimbun kembali tanah galian, pemeliharaan jalan, atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya. Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi. Number 3. Telehandler. Telehandler digunakan untuk pekerjaan di mana forklift atau mesin pengangkat tidak memadai. Tugasnya untuk mengangkat benda yang lebih berat daripada forklift dan dapat mengakses area yang jauh dan lebih tinggi juga karena memiliki lengan yang bisa diperpanjang. Bannya sungguh besar dan tebal, sehingga cocok untuk kondisi luar jalan atau off-road. Number 4. Pile driver. Alat berat ini digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan tiang panjang ke posisi yang direncanakan oleh pile driver atau pile driver equipment. Setelah sesuai posisi, pile driver akan mendorong pancang atau paku bumi ke dalam lubang yang sudah dibuat. Number 5. Cool planer. Cool planer bertugas untuk menggiling aspal dan mengeluarkannya dari lokasi aslinya. Alat berat ini membantu menyiapkan permukaan untuk aspal baru dan membantu upaya daur ulang dengan memulihkan aspal lama. Cool planer berukuran besar dan sulit untuk dikendalikan. Jadi, hanya pekerja dengan keahlian khusus yang bisa memindahkan gigi dan mengoperasikannya.